Rahim nih, tadi kan saya sudah sampaikan ke teman-teman caleg ini apa yang beda dari Kang Abi, Kang Dede semuanya sebagai aktivis dengan sekarang sebagai aktivis tetapi nyaleg. Kita setuju ya tadi di awal bahwa teman-teman tidak ada kata mantan, apalagi kan masing-masing masih aktif di berbagai aktivis. Sama itu, mohon jawab dengan singkat ya, soalnya kan interest pribadi teman-teman sekalian. Sama yang kedua pertanyaan saya, ini sebagai closing statement ya teman-teman, kan tadi ada pertanyaan lagi. Saya ingin tahu dari semua ini, siapa politisi idola Kabupaten Sukabumi masing-masing? Harus jawab ya, tidak boleh tidak jawab. Dari mana dulu nih? Saya merasa gak ada yang beda, yang beda cuma statusnya aja. Jadi dulu belum caleg, sekarang caleg itu. Nggak ada yang beda? Enggak. Cara berjuangnya nggak beda juga? Enggak. Masih sama. Tampilan masih gini-gini masih aja. Keluar duit masih gitu-gitu aja. Sekarang masih gitu. Politisi idolanya siapa? Sejauh ini saya belajar dari Kang Asep Supriyatna. Okay. Terima kasih. Ya. Biasa kader yang baik begitu pasti menyebut pimpinannya. Kalau enggak dipecat itu. Ya, mudah-mudahan Kang Asep Supriyatna mendengarkan ini, ada kadernya yang menyebut idolanya beliau katanya. Kang Dede emang enggak, apa yang beda dari Kang Dede Latif? Ya sebetulnya enggak ada yang beda ya, enggak ada mantan aktivis, tetap sama aktivis, cuman jalannya yang berbeda. Kalau dulu kita teriak mungkin turun ke lapangan, kalau hari ini lebih kepada pendampingan sosial langsung ke menjembatani ke pemerintah. Sebetulnya sama-sama aja, cuman bagaimana niatnya kita saja. Ini terakhir ya. Ya, cuman bagaimana kembali lagi kita, apakah kita masih sebagai aktivis atau memang sudah meninggalkan budaya-budaya aktivis. Tapi saya pikir saya masih seperti dulu masih kuliah begitu, masih pendampingan masyarakat begitu. Cukuplah satu kali berbuat masyarakat, kalau kita benar-benar yakin tulus untuk bantu masyarakat, insya Allah masyarakat juga sudah tahu ya apa yang memang sudah diberikan oleh caleg ataupun saya selaku jadi aktivis begitu. Oke. Cukup. Pertanyaan saya yang kedua belum dijawab, jadi siapa figur politik? Kalau figur politik kabupaten, gimana? Saya pun jujur ya, kalau belajar politik dulu di kabupaten sama Kang Hendar Darsono. Oh, Hendar. Kang Hendar Darsono. Apa itu idola Kang Dede? Enggak, karena memang beliau juga yang yang ngobrol memperkenalkan politik dulu. Tapi kalau secara hari ini di politik ya saya pasti nurut ke Ketua Partai Bu Winda Ambarsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua kapasitas ya. Oke. Okay. Tapi pertanyaan saya bukan itu, idolanya ya. Idolanya. Kang Peri mangga. Apa yang beda dari Kang Peri dulu dengan saat ini? Idola dulu saya sampaikan ya, takut lupa. Jadi idolanya ada dua, yang pertama adalah Ketua Partai Politik tentu. Siapa namanya sebutin? Kang Yuda Sukma Gara ya. Yang kedua ya guru politik saya, Peri Estanto, dulu saya waktu kuliah. Karena saya belajar di sana kan, di STISIP. Terus perbedaannya tentu ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, saat belum nyalon saya punya gaji luar biasa. Oh. Ada pendapatan luar biasa karena sebagai jurnalis. Oh iya. Nah, sekarang hanya sebatas pedagang. Oh, jadi ada perbedaannya lah, bergeser lah. Tetapi tidak miris-miris amat. Tapi hidup perjuangannya enggak. Oh, tentu. Jadi ladang berdagang juga saya menjadi ladang berpolitik. Jadi tempat dagang saya juga tempat berpolitik. Jadi komunikasi politik lewat sana. Jadi statement terakhir saya adalah mari kita teman-teman, apalagi yang berdasarkan dari para aktivis berorganisasi, apalah latar belakangnya masing-masing organisasi, ada yang sama dengan saya, ada yang tidak, tapi tujuannya sama lah. Jadi mari kita posisikan kita sebagai pejuang politik, bukan menjadi hanya sebatas penikmat politik, apalagi menjadi pelacur politik dan korban politik. Tidak hanya sebatas dimanfaatkan oleh para pelaku politik. Mari kita menjadi pejuang politik, itu saja dari saya. Satu hal lagi adalah tetap kita lakukan adalah edukasi politik. Ayo edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin ya, Wajan.
udah ya pertanyaannya gitu ya. Rekorder saat saya kira sampai saat ini saya tidak ada yang berbeda antara jadi caleg dan jadi aktivis. Karena langkah dan cara-cara yang daya juangnya masih sama. Yang kita lakukan memang seperti itulah, tidak ada yang berubah. Cuman sekarang mah ada stiker aja lah gitu. Bedanya itu aja sih, kalau teknis dan lain-lain ya, kalau sama. Kalau jadi aktivis kan kemana-mana nggak ditanya modal apa-apa kan? Biasanya ditanya. Enggak, alhamdulillah saya sampai saat ini ke lapangan tidak pernah ditanya bawa apa dan lain-lain. Dan ya sama aja sih, tidak ada. Hanya bawa stiker gitu. Ya, cuma bawa stiker aja. Cuman ya tidak ada beda lah cara dan lain-lainnya. Politisi idolanya siapa kan? Lokal Kabupaten Sukabumi. Ya kalau saya sejujurnya saya kalau berbicara mas di Sukabumi, karena saya mulai dari mahasiswa aja belajar politik itu dari Kang Yana Fajar. Karena pada saat itu dia masih aktivis partai, ya saya sih karena belajar dari awalnya dari dia itu aja. Oke, Kang Yana Fajar ya, tokoh idola politiknya. Ya. Ini nggak takut ditegur ketua? Nggak, karena kan ini kan urusan idola kan. Iya, urusan idola harus memilih kan. Iya. Nggak takut katanya. Lanjut kan? Terima kasih buat tadi para ketua-ketua organisasi kepemudaan. Tentu kalau bicara beda tentu pasti ada bedanya kan. Kalau dulu kita teriaknya ngomong apa aja bebas. Bebas, betul. Sekarang kan harus terstruktur. Tadi aja kan sudah bilangin hati-hati nanti ngomong ada panwas di sini. Itu sudah beda. Artinya yang saya bilang tadi bahwa tempat, gaya, cara itu yang berbeda. Tapi tetap bahwa kita ini seperti ombak. Seperti bermain selancar di atas ombak, bukan bicara jatuh, bukan bicara bagaimana ini, tapi kita mengikuti ombak ini tapi tanpa merubah tujuan. Artinya kita ikuti alurnya. Inilah seninya, artinya seninya berpolitik. Kemudian kalau bicara idola, karena saya banyak belajar dari orang tua ya kan, jadi dari Pak Sigar, jadi tentu saya banyak belajar di sana. Dua orang tua saya sendiri. Kalau saya bicara tentang figur yang lain nanti banyak, soalnya nanti kan akan jadi berbeda. Politisi idolanya adalah orang tua. Orang tua saya sendiri, artinya lebih aman ya. Lebih aman saya menyampaikan itu. Aneh itu dari ketimbang saya harus menyampaikan yang lain. Artinya saya kepada teman-teman, kepada mahasiswa, tadi sudah juga disinggung masalah tempat atau masalah apa, tapi yang pasti ini adalah bagian dari diskusi. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Sukabumi Update yang sudah mengundang kami, sudah mengedukasi kami tentunya. Ini adalah bagian dari kekritisan kami yang ingin kami sampaikan sebetulnya. Walaupun memang bagi kita, apapun yang hari ini kita lakukan semua beresiko yang kita lakukan. Tapi ini adalah sebuah pengorbanan perjuangan Astabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon aplaus buat narasumber semuanya. Baik. Pemirsa yang ada di sini maupun yang melihat kegiatan dialektika yang live ditayangkan di sebuah update IG dan Facebooknya, kita sudah sampai di akhir sesi. Tadi sudah kita simak semua pendapat, semua pandangan dari caleg-caleg yang kita sebut sekarang masih aktivis, mengenai tadi ada isu partisipasi pemilih yang ternyata tiap pemilu itu bukan naik tetapi malah menurun. Kita akan saksikan tentu kekritisan teman-teman ini pada saatnya nanti mereka terpilih menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan ya, kita doakan teman-teman ini jadi semuanya melenggang ke Jajawe, dilantik sebagai anggota dewan. Dan sebagai penutup tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini kami adakan setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi 2 minggu kemudian kita akan ketemu lagi dalam kegiatan dialektika. Sekali lagi yang kami cari bukan masalah yang kemudian diperbesar, tetapi sebuah diskusi, sebuah dialektika yang kemudian menjadi referensi bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Sukabumi, khususnya adalah pembangunan demokrasi. Sebagai penutup, bahwa kita semua memang sangat membutuhkan politik.
ya. Kita adalah pelaku politik, tetapi politik yang paling substansial tentu digunakan pada saat merumuskan kebijakan publik. Dan pada saat merumuskan kebijakan publik, legislatif, eksekutif hanya instrumen saja. Karena tujuan kita semua adalah membangun sistem yang kuat. Terima kasih kami atas nama tim sulungupdate.com atas semua partisipasinya. Sampai ketemu di Dialektika 2 minggu kemudian. Bila topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya kakak sekalian ya. Sukses di lapangan ya, jadi semuanya. Kita barang. Yep.